Jangan bosan-bosan melayani. Silakan Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperjuangan, tetap semangat, jangan pernah lelah untuk membina adik-adik pemain-pemain muda di daerah ada masing-masing. Sekali lagi, benar ini memang keluar dari hati yang paling dalam. Yeah. Kalianlah orang-orang yang sangat berjasa buat persepak bolaan masa depan Indonesia nantinya. Karena terus terang saya sebagai pelatih timnas, saya lihat siapapun pelatihnya, kalau sudah dilatih dari daerah-daerah dengan baik, insya Allah siapapun pelatihnya dia akan lebih mudah. Sebab itu saya melihat tahun ini saya beruntung sekali karena saya masih rezekinya di timnas U16, adik-adik sudah terbentuk dari daerah masing-masing. Jadi saya nggak harus ngajarin passing lagi, kontrol lagi, tapi mereka sudah dibentuk sama pelatih mereka di SSB Academy. Nah itu mungkin tolong dicamkan buat abang-abang semua, pelatih-pelatih yang luar biasa, jasa kalian itu luar biasa besarnya buat maju sepak bola Indonesia. Cuma mungkin selama ini tidak terekspos. Nah oleh sebab itu saya akan menjadi orang yang pertama, ya bukan pertama sih, saya pikir mungkin dulu juga pernah ya, cuma mungkin nggak terekspos juga. Saya mengucapkan terima kasih buat abang-abang semuanya. Kalianlah yang berjasa buat kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Salah satunya yang sudah terlihat sekarang adalah timnas U16 tahun ini memiliki materi pemain yang luar biasa. Saya tidak sulit untuk memilih mereka, bahkan setiap pertandingan kami selalu berubah-ubah terus karena kita melihat performa pemain dan hasilnya kita bisa sama-sama saksikan bahwasanya tim ini lebih baik ya ke depannya. Jadi sekali lagi tetap berikan ilmu yang terbaik, bukan hanya ilmu sepak bola aja tapi ilmu di luar sepak bola. Saya pikir abang-abang lebih mengerti bagaimana menghandle pemain satu sampai pemain satu, pemain dua, pemain tiga, pemain yang lain sesuai dengan karakternya masing-masing. Mungkin itu Bang Bilit. Oke, terima kasih. Abang lagi ngajar di Lampung untuk pelatih dosen TG. Saya sudah nangkap pembicaraan. Alhamdulillah saya senang dengarnya. Walaupun gimana abang sudah cerita juga, anak abang juga ikut Bima dengan secara profesional, dia tersisi dengan tidak ada embel-embel lain. Saya senang, makanya saya sudah bicarakan di Lampung Selatan. Nah, ini saya sebagai